Sip. Ya, kita lanjut, pemirsa. Ya, di sini ada sepeda tandem ya, Mas ya. Nah, ini saya bersama Mas Zainal yang akan menjelaskan sedikit mengenai sepeda tandem ini, Mas ya. Eh, Mas, saya mau tanya, Mas. Ini sepeda ini memang rakitan sendiri atau gimana, Mas? Ini basicnya ini Pacific, Mas. Tapi kita custom dengan bentuk tandem saddle 4 gini. Jadi 4 lebih penumpang. Unik lah. Iya. Jadi kesannya ya panjang ini. Panjang ini, tapi untuk kita naiki ya kayaknya ya kurang stabil kalau orang satu. Oh gitu. Harus berempat. Harus berempat ya. Jadi gowes semua ya, Mas. Iya, Zainal. Seperti itulah. Jadi kalau gowes semua kemungkinan akan stabil untuk gowes. Tapi kendalanya kemungkinan dari belok. Gitu. Dari belok ini mengandalkan yang depan, Mas ya. Depan, iya. Kalau untuk penumpang yang belakang ini cuma ngikut aja, Mas ya. Ngikut aja. Cuma yang depan ini. Jadi imam. Oh gitu ya. Jadi imamnya setir ini di depan ya. Terserah mau belok kemana ya, Mas Zainal ya. Tapi ya itu. Ya itu tadi untuk kelemahannya kemungkinan biasanya untuk belokan. Ya setara kayak nyupir bis gitu. Oh gitu ya. Harus ada haluan nih. Oh, jadi kita harus ancang-ancang ya, Mas. Zainal ibaratnya. Iya kayak gitu. Jadi kalau belum biasa agak sulit ya. Kalau udah biasa kemungkinan ya. Ya, juga mengandalkan kekompakan kayaknya, Mas Zainal. Ya benar, kompakan. Kalau satu ngowes, yang belakang nggak ngowes akan terasa berat. Oh gitu. Jadi untuk posisi pedal kita buat sama levelnya, Mas. Apa posisinya, kerengnya. Jadi ini atas. Jadi pergerakan kaki juga sama. Juga sama. Jadi putaran bisa lancar kayak gitu. Tapi untuk kendalanya ya ini kan belum jadi ya, sekitar 70% ya. Jadi kita ngerakit pelan-pelan. Oh iya gitu. Oh, Mas Zainal ini kalau diputar memang bersamaan ya, Mas? Ya gitu. Harus bersamaan. Ya itu tadi, kalau satu yang goes, belakangnya nggak goes, putaran roda akan menjadi berat. Oh, iya. Gitu. Dan kendalanya cuma ya mungkin ya kaki pegel. Gitu, pegel. Nah, kalau yang apa? Drivernya ini pengen istirahat, apakah sepeda ini masih bisa jalan, Mas Zainal? Kalau ada yang engkol satu diem gitu masih bisa gerak ya, Mas? Bisa gerak. Tapi harus dianjurkan untuk kekompakan. Oh gitu ya, Mas Zainal ya. Satu goes, belakang juga goes. Oh gitu ya. Ya, inilah pemirsa, di depan saya ini ada sepeda tandem ya, Mas. Tandem. Sepeda tandem ya, Mas. Ini bisa apa? Dilihat ya, pada Instagram nih juga ada bengkelnya ini. Sepeda Surabaya ya, Mas Budi ya. Di IG-nya juga ada ini. Apa? Nanti bisa dilihat-lihat di IG sepeda Surabaya ya. Yang beralamatkan di Surabaya mana, Mas? Surabaya Timur. Surabaya Timur, tepatnya daerah mana, Mas? Prum Wisma Mukti. Blok N2. Ya, itu ya. Pemirsa, kira-kira nanti yang bagi warga Surabaya yang mau berkunjung
langsung datang saja ke sini ya, di alamat yang sudah disebutkan Mas Zainal tadi ya. Mas Zainal di sini kepala bengkel atau? Ya bisa dibilang gitulah. Mantap. Nah, Mas Zainal, kenalkan warga Surabaya ya sama Mas Zainal ini. Barangkali yang sekitar daerah Semolo ini sudah banyak yang tahu ya Mas Zainal ya. Sebagian lah mungkin, kemungkinan ada yang tahu gitu. Ya udah Mas Zainal, kiranya itu dulu ya review kita tentang sepeda tandem penumpang 4 ya, mengandalkan driver yang paling depan atau pilotnya itu ada di depan ya sepeda ini ya. Ya itu dulu ya Mas Zainal ya, mungkin nanti ada yang di review lagi.